Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak sembang sikit pasal ramai yang mengatakan macam, alah, design PA system senang je, sekejap je, semua orang boleh buat kan? Ah, main tengok sini, macam ni kita design kan? Come. First of all, kita kena buat design dia tu, kita kena buat by AutoCAD. So nak design AutoCAD adalah satu benda yang crucial. Bila buat AutoCAD ni, kita nak pastikan dia punya proportion masjid tu kena betul. Barulah kita nak letak tempat speaker. Kenapa? Pasal speaker ada distance. Bila distance tu makin jauh, then you need to compensate with another speaker. Barulah kenapa speaker-speaker tu letak sana satu, lepas tu dah jauh sini letak sana satu. Okay, itu satu hal. Okay, lepas kita dah buat design, kita kena design zone dia. Macam contoh, macam kawasan sini, ruang solat kedua ni adalah ruangan yang berkapet tapi dia semi tertutup. Lepas tu dia ada ruangan solat yang di luar, yang tile. Setiap zone ini berbeza. Kita kena identify dan kita kena propose pada masjid supaya mengikut keperluan audio mereka dan macam mana targetnya, you masuk mana-mana zone, you rasa sound lebih kurang sama. Lepas tu, dah siap benda tu, barulah kita sembang pasal speaker placement. Speaker placement ni, setiap ruangan yang kemungkinan ada orang solat, berada dalam keadaan yang sempurna. Siapa yang ingat design PA system tu mudah? Think again. Bukan pasal apa, saya nak pastikan semua orang faham PA system di masjid kita adalah serious business. Kita nak buat satu benda dan PA system yang bagus tak murah. So once kita buat PA system yang bagus, kita buat sekali, terus jadi, terus boleh pakai dalam keadaan yang lama. Tak adalah kita buat, lepas tu alamak nak kena tambah balik. Alamak buat ni, alamak tak cukup. Buat ni alamak ada orang komplain kata tak kuat. So ingat tuan-tuan, PA system adalah pembantu utama masjid. Once kalau kita buat pembaharuan PA system, buatlah secara menyeluruh, buatlah secara serius dan buatlah secara bersungguh-sungguh. InsyaAllah, PA system masjid tuan-tuan berada dalam keadaan baik, jelas, mudah dikendalikan dan tahan lama. Assalamualaikum.